Di balik sosoknya yang piawai meramu nada nada cinta, Anji tetap seorang ayah yang luar biasa bagi Saga buah hatinya. Dengan cinta dan perhatian yang begitu besar, Anji mencurahkan seluruh kasih sayangnya pada Saga. Dan beginilah momen-momen bahagia Anji dan Saga yang tertangkap mata kamera. Oke, Saga, sekarang kita belajar mengikat tali sepatu, habis itu kita mau melihat apa? Ikan. Oke, sini, naik sini dulu. Sini, kita belajar. Hop, kita belajar. Oh, yo, kita belajar mengikat tali sepatu. Enggak bisa-bisa dari tadi. Ayo, Saga ikutin Manji. Nih, lihat gini. Tapi termasuk panjang enggak sih, Saga? Lumayan. Nih, lihat begini. Lihat. Woi. Nah, dia kalau lagi belajar gini, maunya dia sendiri. Nih, ini dibuletin gini. Lihat, nih, lihat Manji. Tuh, bisa enggak bikin bulat begini? Tuh, bulat begini bisa enggak? Tuh gini. Bisa enggak? Gini. Bulat gini. Set, terus diikat. Ek, diikat. Hap. Bisa enggak? Jadi deh. Coba yang ini. Yang ini satu lagi. Ini satu lagi. Ayo. Satu lagi. Nih. Tali. Ini baru ikat. Oh, nih Manji iketin ya. Lihat. Nih gini, terus ya ditarik. Tarik. Ini saya tarik ini. Tarik. 1 2 3. Yah, copot. Manji suapin sekali aja. Oh. Satu. Cumi. Nih. Ayahnya kasihan tuh. Manggil Manji. Oh, Manji. Nih, Saga, mau lihat ikan nggak? Mau. Aduh, lu. Sini. Sini, mau lihat ikan nggak? Yaudah, ini dulu. Lagi. Ini, cumi. Pinternya anakku. Iya, suka dong. Suka nyuapin. Pokoknya saya melakukan banyak hal yang memang harusnya dilakukan bapak ke anak sih. Sebagai orang tua ya. Gini sih, untuk anak yang sangat aktif, kita perlu melakukannya berulang-ulang. Ada aja tinggal lakunya. Untuk anak yang aktif kayak begini, kita perlu melakukan sebuah hal itu berulang-ulang. Bahkan untuk yang gak aktif juga kita perlu berulang-ulang kan. Nah, ini effortnya lebih lagi. Dan biarkan dia merasa penasaran. Biarin dia merasa dia yang pengen. Kalau kita yang ngasih tahu, nah kayak gini kan tuh, ikutin sepatu tuh, nah dia yang minta. Benarkah Trio Gunarso siap menyaingi Trio Cecepi?